kita sering jajan ya awal mulanya mah gitu. Awalnya sering jajan, terus ngeliat gitu ya, enak gitu ngerasanya kalau misalkan untuk buka sendiri gitu. Ya awal otodidak sih pada intinya mah. Belajar dulu ya? Enggak belajar dulu, langsung aja gitu. Iya langsung gitu, nekat intinya mah. Iya nekat gitu. Kalau dari ininya apa namanya, kalau dari jualan ini sih awal mulanya mah kita nyewa dulu gerobak. Awalnya itu nyewa dulu gerobak. Jadi kita nggak langsung apa namanya, nggak langsung modal besar gitu. Pada intinya mah kita nyewa dulu gerobak. Dari perharinya itu 10.000 kita nyewa gerobak. Sampai alhamdulillah kita di sini gitu dalam waktu sebulan setengah kita bisa beli gerobak yang harga lumayan lah gitu ya, termasuknya gitu. Nama saya Andri Mulyadi, saya berjualan di Terminal Uliang, takoyaki ininya. Itu awal-awal responnya gimana, Kak? Responnya kurang sih sebenarnya kalau dari awal gitu, karena apa kan kita juga harus belajar. Pada intinya mah kita belajar dalam artian rasa gitu ya. Jadi nggak diterima langsung sama konsumen. Malahan kita pengennya di komen sama konsumen kalau kita, biar lebih enak lagi gitu rasanya gitu. Boleh tahu apa? Kalau belum sebelum usaha, waktu dulu mah jualan di pasar. Jualan di pasar. Dari kerudung. Ya? Kerudung. Iya, kerudung sama baju. Kenapa bisa ke makanan itu? Karena di kerudung dia kan kebanyakannya tuh dari setahun sekali ya, ramenya tuh gitu ya. Kalau dari kuliner itu hampir mungkin setiap hari mayoritas orang gitu ya. Dari mau kalangan menengah ke atas atau ke bawah itu sama kalau dari kuliner. Dengan harga yang inilah termasuknya murah termasuknya. Di situ. Itu saat ini ada berapa? Kalau di sini ada 2 kalau di sini sekarang. Takoyaki semua. Takoyaki semua, sosis bakar, pisang goreng tanduk, waffle itu. Luar biasa. Total jadi semuanya mah ada 5 sih. Kalau untuk takoyaki emang ada 2 di sini. Gitu. Itu dalam jangka waktu berapa lama? Sekitar hampir jalan 2 tahunan. 2 tahun. 2 tahun itu tuh. Total penggorengan kompornya ada 3 kompor. Ada 3 kompor. Dari satu teflon tuh ini isinya 15. Jadi kalau 2 kayak gini tuh 30. Enggak, totalnya di sini teflonnya wajannya berapa? Ada berapa ini? 6. Banyak banget ya. 6. Kalau tahun baru sama lebaran tuh nambah lagi kompor satu lagi. Satu lagi itu. Hari besar ya. Hari besar. Kalau misalkan emang awal pertama kali kita buka di sini ya pengen untuk apa namanya, jangankan untuk kerja omset gitu ya, kita untuk kembaliin modal aja kadang-kadang nggak seimbang gitu sama pengeluarannya di situ. Awal buka berapa itu yang beli maksudnya? Oh, yang belinya nggak nyampe ini, nggak banyak Kak. Malahan kita dari sekilo aja kadang-kadang nggak habis itu dari awal mula. Karena apa, orang lain kan tidak ada yang tahu dengan rasanya kayak gimana, dengan adanya mencoba dan sering dikomen ya kita terbuka gitu, terus semakin lebih baik lagi gitu rasanya. Mungkin adaptasi gitu. Dulu lah ya. Ya adaptasi dulu di situ. Dan yang paling penting kalau di Terminal Uliang di sini kita pernah punya najar, kalau misalkan emang kebeli kita gerobak dengan yang ini, sebulan sekali kita di sini ada gratis. Gratis. Iya. Di hari apa itu? Di hari Jumat akhir. Di situ. Jadi sebulan sekali itu gratis. Tapi untuk takoyaki yang di belah sana ya, itu masih sama satu cabang sama kita yang di seberang di belah sana gitu. Tapi kalau makannya di situ juga mungkin ya di terminal lebih bilang cuma ada takoyaki aja yang sebulan sekali gratis di situ. Alhamdulillahnya di situ kita, karena kita punya najar, punya itikad baik gitu ya, pengen berkah lah intinya usaha kitanya di situ. Omset. Omset paling rekor pernah nyampe 30 kilo. Iya. Kalau di dirupain sekitar kena 3 juta lebih lah. 3 juta per satu itu gerobak gitu. Iya. Kali berapa itu? Itu 5, ada 2. Ya? Semuanya mah 5, iya. Keseluruhan ada 5. Ya, kalau patokan kita sih dari ukuran 1 kilo tuh bisa nyampe 100.000 lebih. Itu tuh. Itu gua patokan 1 kilo tuh. Ditanya apa sih di takoyaki? Kenapa? Kesulitannya. Kalau tingkat kesulitan sih dari segi pembuatan kali ya. Kalau orang yang belum bisa mah ngelihatnya aja gitu kelihatannya gampang gitu. Padahal kalau misalkan telah dicoba gitu, ya susah-susah gampang sebenarnya tuh. Jadi untuk dia ngebalikin dari pertamanya setengah lingkaran sampai bulat gitu. Pada intinya di situ.
Total karyawan sekarang berapa? Total karyawan semuanya ada 6. Ada 6. Iya. Alhamdulillah membuka lapangan pekerjaan ya. Iya, betul itu di situ. Rencana mau lebih banyak lagi? Ada, ya? Pasti itu. Ada contoh kita udah mau ke Puri yang di Puri Araya, udah pantau tempat yang di sana sama Inja Singa. Gitu tuh. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Iya, betul jelas gitu. Di situ. Harapan kedepannya apa? Harapan kedepannya ya kita mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan bisa diterima oleh konsumen semuanya di sini dengan rasa kita gitu intinya apa? Yang pengen mulai usaha tipsnya apa? Tipsnya satu aja sih gampang, kita kuat mental yang paling penting ya. Itu paling penting tuh mental kita, kalau modal mungkin bisa menyesuaikan. Yang penting kita mental dulu dan niat intinya apa di situ. Jalan dulu aja lah. Ya betul pada intinya apa di situ. Ini kan udah 2 tahun nih ya. Semenjak ada pandemi ini maksudnya pengaruh. Alhamdulillah saya tidak pengaruh dari pandemi. Malahan dengan adanya pandemi gitu ya, omset kita waktu pertama kali di lockdown itu alhamdulillah itu standar aja. Saat orang lain ya betul. Iya, alhamdulillah di situ. Karena apa? Mungkin orang lain tahu dengan rasa kita gitu. Ya pada intinya kita harus berani lah dari rasa. Soalnya namanya kuliner kita nggak berani rasa, mungkin orang lain tidak mungkin apa namanya mau mencoba gitu. Kamu rasa dari situ, dari kitanya di situ. Buat teman-teman yang pengen tahu nih lokasi usahanya di mana? Lokasi usahanya untuk saat ini ada di Terminal Wiliang ya, Jalan Lingkar Wiliang di sini. Pada intinya mah di sini aja yang apa namanya. Patokannya pokoknya Damri, Terminal Damri di sini, bis MGI di sini, semuanya Terminal Wiliang aja di sini. Namanya takoyaki apa? Namanya takoyaki. Kalau di sini ada takoyaki Neng Silvi, ada sosis bakar Om Bewok, pisang goreng tanduk Om Bewok. Di sana ada waffle Neng Silvi juga sama. Itu. Nih kalau hujan ada cerita yang Kalau hujan sih udah pasti ya, namanya hujan kayak kemarin misalkan ada apa namanya gerobak kebalik atau pohon rubuh itu udah biasa dari kita di sini gitu. Karena dalam artian tuh udah kalau misalkan musim penghujan kayak gini ya kita harus waspada, antisipasi gitu di situ.